Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian GCam Leica di Redmi Note 10 Pro. Langsung aja di video ini saya mau share GCam lagi untuk Redmi Note 10 Pro. Dan GCam yang bakal saya share GCam Leica R14. Ini beda ya dengan yang ada di video sebelumnya. Terakhir review GCam Leica untuk Redmi Note 10 Pro itu kalau nggak salah yang R13. Tapi di video ini kita bakal bahas yang R14. Lanjut lagi, untuk file yang dibutuhkan nanti ada 2, file GCam Leica R14 dan config untuk Redmi Note 10 Pro. Tapi kalau sebelumnya kalian udah install GCam Leica R14 di Redmi Note 10 Pro, cukup download config-nya aja. Kalau semuanya udah siap, langsung aja kalian masuk di file manager kayak gini, cari file GCam yang tadi udah di-download, dan kalau filenya udah ketemu langsung diinstal aja. Buat kalian yang udah install GCam-nya, langkah ini bisa di-skip. Kalau GCam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja karena kita bakal install config-nya. Oke, dari GCam-nya ini kalian masuk di menu setting, terus masuk di config setting. Dari config setting ini kalian tap save setting, dan terakhir tap yes. Langkah selanjutnya, close GCam-nya dan masuk lagi di file manager. Dari file manager, kalian copy atau pindahkan config yang tadi udah di-download ke dalam folder LMC8.4. Kalau udah, balik lagi ke GCam-nya, dan dari GCam-nya, sama seperti biasa, kalian tap 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya, dan tap import. Oke, GCam dan config-nya udah berhasil terinstall. Untuk detail dari GCam-nya saya nggak bahas lagi di video ini ya, karena Leica R14 ini masih mirip-mirip dengan R13. Jadi di sini saya cuma bahas fitur-fitur dan mode-mode apa aja yang work di GCam ini. Semua kamera atau lensa yang ada di Redmi Note 10 Pro udah work ya di GCam ini. Mulai dari kamera utama, telemakro, dan ultrawide-nya udah work semua. Kamera depannya juga udah work. Selain itu ada tambahan fitur kayak Leica, Low Dynamic Range atau LDR, Pro, Leap dan Optical Stabilization. Leap ini nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau kalian pengen hasil fotonya flat, nggak ngikutin settingan saturasi dan lainnya, kalian tinggal matiin aja. Di bagian atas ini ada fitur-fitur tambahan seperti Focus Tracking, Frames Count yang bisa kalian set sampai 27 frames, terus ada AWB, ISO, dan Exposure Slider. Dan terakhir, Manual Focus. Untuk mode-mode lain seperti Portrait, mode malam, video dan lainnya juga udah work semua. Ultrawide dan telemakronya juga udah work untuk mode malam dan pastinya udah support astrophoto dan light trail. Selain itu, fitur-fitur kayak Leica, LDR, Leap Pro dan mode manualnya juga udah work di mode malam. Nah, untuk mode video, mulai dari kamera utama, ultrawide dan telemakronya udah support sampai 4K 30fps ya. Untuk 4K 60fps-nya nggak work. Sekalipun work, hasilnya juga nggak bakal signifikan. Selain work di 4K 30fps, mode videonya juga udah work di 1080p 60fps. Mode videonya udah ada tambahan fitur mic eksternal dan pastinya udah support fitur-fitur tambahan juga kayak di mode foto. Slow motion di GCam dan config ini sayangnya belum work ya, tapi timelapse-nya udah work. Oke, di sini saya udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan GCam Leica R14 di Redmi Note 10 Pro. Dan ini dia hasil fotonya.
secara overall Gcam Leica R13 masih lebih aman ya untuk Redmi Note 10 Pro, terutama untuk foto-foto objek di kondisi low light dan foto malam. Leica R14 ini lebih cocok foto-foto di siang hari atau dengan kondisi backup cahaya yang lebih. Kalau bicara masalah fitur dan kestabilan, Leica R14 jauh lebih bagus dari R13. Proses pengambilan gambarnya juga jauh lebih cepat, terus viewfindernya udah dijamin smooth juga. Selain itu penggunaannya lebih simple karena fitur-fitur tambahan dan mode pro yang ada bisa diakses langsung dari viewfindernya. Jadi itu dia Gcam Leica R14 di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.